Menjawab daripada program almarhum yang mana beliau telah mencanangkan al-ulama'ul akibun al-akibun al-ulama' ulama' yang intelektual dan intelektual yang ulama'. Tentu ini bukan semudah seperti membalikkan tapak tangan. Butuh waktu, energi, dana. Tapi itu kecil semuanya. Intinya ini semua terrealisasi buat saya. Apa itu? Bukan mudah menjadikan ulama yang intelektual. Dan intelektual yang ulama. Program ini sudah ada. Maka dulu dibuat program Khalifah itu harus S1. Seh muda itu harus S2. Dan itu kita biayai. Ini akan berlanjut ke depan. Kita tidak bisa begini-begini saja untuk menjawab perkembangan ini. Perkembangan ini tidak bisa dihambat. Harus dikejar. Untuk menjawabnya tidak ada lain adalah ilmu pengetahuan. Maka program ke depan buat kita yang seh muda, saya buat sertifikasi untuk seh muda. Ini kita wacanakan tahun depan. Saya lagi bangun infrastruktur dengan bidang kajian tafsir ilmu tafsir, hadis ilmu hadis, tasawuf dan tauhid, sosiologi, strategi pengembangan dakwah Islam. Ini yang diajar oleh memang pakar dalam bidangnya. Apa yang saya kejar dalam hal ini? Tentunya tidak lain adalah kompeten.